sedang menonton Ikut Santai bersama saya Sulin dan minggu ini kita ke Yogyakarta. Yogyakarta, antara destinasi yang cukup popular di Indonesia. Budaya dan kesenian antara tarikan kota ini. Tapi ini bukan program Hams Travels. Saya sebenarnya ada misi lain di sini, iaitu meninjau sebuah perkampungan yang berjaya menjadikan amalan hijau satu tarikan pelancong. Terletak kira-kira 5 km dari bandar, Kampung Sukunan, destinasi saya. Halo, selamat datang di Kampung Sukunan. Okay. So, di sini namanya Sukunan Kampung Wisata Lingkungan. Apa maksudnya wisata lingkungan ni? Jadi Sukunan menjadi sebuah tujuan pariwisata untuk pendidikan lingkungan, untuk pendidikan gitar semula, untuk manajemen pengelolaan sampah dan macam-macam lagi yang berkaitan dengan lingkungan. Wow, so maknanya kampung ini wisata maksudnya pelancong. Tourism, ya. Tourism. Lingkungan bermaksud persekitaran. Jadi ini adalah kampung yang betul-betul memfokuskan kepada pelancongan alam sekitar. So ya. Mungkin boleh bagi saya tour di sini? Baik, nanti saya akan tunjukkan apa yang kita lakukan, apa yang bisa dilihat di Kampung Wisata Lingkungan Sukunan. Ini kampung ini berapa besar nih? Ada 1000-an penduduk di sini. 1000 penduduk. Ya. Kampung Sukunan mempunyai sistem pengurusan sisa pepejal yang sistematik. Ini termasuk mengamalkan pengasingan sisa pepejal, kompos, kitar semula bahan polistirena dan kaca serta bank sampah. Saya dipelawa untuk ke rumah Iswanto untuk melihat amalan yang dilakukan di setiap isi rumah. Jadi di Sukunan setiap rumah akan memilah atau mengasingkan sampahnya menjadi 3. Yang pertama kertas, termasuk cardboard di sini kertas. Kemudian yang kedua ini yang botol glass hard plastik di sini. Kemudian yang ini adalah soft plastik. Dari setiap rumah akan mengasing-asingkan sampah seperti ini. Kemudian dari rumah nanti akan dibawa ke tong sampah yang ada di tepi-tepi jalan. Atau ada juga yang send kepada waste bank. Jadi selain menggunakan kotak seperti ini, rumah tangga boleh menggunakan like karung koni. Ya, jadi 3 juga. Kemudian boleh juga menggunakan bekas dari plastik, kantong plastik ya. Mereka juga memilah menjadi 3 seperti ini. Penduduk di kampung ini mula mengamalkan kitar semula dan pengasingan sisa pepejal sejak tahun 2003. Dan sejak itu, ia menjadi contoh terbaik amalan lestari. Di Sukunan kita juga membuat model untuk rain harvesting system yang simple. Di sana ada semacam filter atau screen, kemudian ada overflow pipe, kemudian ketika ini sudah full maka air hujan akan turun menuju ke fish pond sehingga ikan juga bisa mendapatkan hasilnya, manfaatnya. Kemudian di sini juga ada overflow, nanti air akan melimpas ke tanaman sehingga tanaman juga senang. Kemudian baru akan masuk ke sumur sebagai tabungan, sebagai saving, water saving di dalam tanah. Sementara itu kita akan bisa mengambil air di sini ya, untuk macam-macam kebutuhan keperluan harian. Nah, di sini juga ada semacam filter juga. Di bawah ini ada filter. Kemudian air yang sudah dipakai, kemudian melewati filter, dia akan jatuh lagi ke kolam. Sehingga kita akan
mendapatkan banyak manfaat dari air hujan. Di setiap rumah di perkampungan ini wajib ada bekas kompos bagi mengitar semula bahan buangan organik. Ini contoh kompos yang dihasilkan menggunakan teknik biopori. Sampah organik dimasukkan dalam lubang ini dan ditutup selama beberapa minggu. Nanti satu lubang ini volumenya 7,8 liter. Jadi kalau setiap hari kita menghasilkan 1 liter, maka boleh dipakai sampai 1 minggu. Setelah penuh, menggunakan yang kedua. Dua penuh mengganti ketiga. Ketiga penuh keempat. Kompos organik dihasilkan ini boleh terus digunakan sebagai baja. Bagi penduduk kampung sukunan, setiap sampah adalah bernilai. Golongan wanita pula memainkan peranan yang penting dalam proses mengitar semula bahan untuk menghasilkan produk baru. Jadi ini antara sachet yang digunakan tadi dan ia sebenarnya boleh dikitar semula menjadikan bag, shopping bag seperti ini. Dan ini memang kerja-kerja wanita ya kebanyakan di kampung ini. Apa yang akan dibuat menggunakan mungkin bahan yang boleh kita semula ni selalunya? Yang kami buat itu bisa dompet, tas, ada yang macam tas seperti ini, ada kemudian kita buat ayam. Ayam, okay. Sebenarnya nampak macam bag baru tau, macam berkualiti dan agak cukup jugalah. Dan macam style, hipster. Terbukti jika anda kreatif, apa saja bahan yang tidak digunakan lagi boleh dijadikan barangan berguna dan menarik. Malah ia telah banyak membantu golongan ini. Ya, ini memang membantu ibu-ibu di sini. Ya, bisa untuk membayar listrik, bisa untuk memberi uang saku anak-anak sekolah, bisa untuk tambahan untuk membayar sekolah juga. Okay, di setiap rumah di Sukanan ini ada sistem di mana setiap kali anda menggunakan sachet minuman seperti ini, anda selepas gunting kena gunting kemas seperti ini, dan inilah hasilnya sachet yang telah digunting. Dan setiap sachet ini jika boleh dijual semula kepada unit ataupun komuniti di sini untuk mereka menghasilkan semula bag-bag yang boleh dikitar semula, dan setiap sachet ini boleh dijual, sekiranya diberikan balik akan diberi bayaran RM10. Dan bagi plastik yang lebih besar pula akan mungkin dikenakan, akan dibayar mungkin plastik macam ni RM20 dan sebagainya. Jadi ini satu insentif bagi penduduk kampung untuk membantu mengitar semula bahan-bahan yang selalunya dibuang. Percaya atau tidak, di kampung ini apa saja boleh dikitar semula, termasuklah polistirena. Jadi ini salah satu produk recycling juga dari bahan polistiren. Jadi nanti ada mesin untuk grinding sehingga akan membuat lebih kecil granul, kemudian dicampur dengan semen dan pasir. Satu semen, tiga pasir, tiga polistiren. Kemudian dicetak menjadi brick seperti ini. Jadi di kampung sukunan, polistirena atau bekas makanan polistirena adalah dilarang sama sekali. Tapi bagi polistirena seperti ini, mereka akan mengitar semula dengan mengisar dalam mesin pengisar ini sebelum ia menjadi serpihan yang lebih halus seperti ini. Dan ini akan digunakan untuk menghasilkan batu bata. Di sukunan juga mengolah kaca, sampah gelas, kemudian di grinding dengan mesin ini, kemudian nanti akan menghasilkan ini. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, setelah ini nanti kita campur dengan semen pasir, satu semen, tiga pasir, tiga kaca. Jadi juga boleh dibuat bata. Ini batanya lebih bagus
lebih kuat dibandingkan dengan yang polistiren. Polistiren lebih ringan, ini lebih berat, tapi ini lebih kuat. Dan ini sebenarnya adalah rupa bagaimana batu bata yang digunakan untuk menghasilkan struktur bangunan ini. Ini adalah batu bata yang diperbuat daripada styrofoam tadi. Kampung ini juga mempunyai waste bank atau tabung sampah yang tersendiri. Jadi waste bank ini untuk menerima sampah-sampah yang sudah diasing-asingkan oleh masyarakat. Nanti setiap seminggu sekali bisa dikirim di sini, kemudian nanti ada petugas, kemudian diteliti, dicek, kemudian setelah benar ditimbang, setelah ditimbang dicatat, setelah dicatat nanti dimasukkan di dalam gudang ini. Kemudian setelah waste bank ini penuh, nanti kemudian kita jual sampah kita kepada juragan, pada pembeli sampah. Setelah itu uangnya nanti kita kembalikan ke para penabung sampah yang dari masyarakat tadi. So, jadi mengapa begitu penting untuk orang kampung di Sukunan ini untuk menjaga alam sekitar? Jadi dulu Sukunan ini termasuk kampung yang kumuh ya. Sebagian besar masyarakatnya membakar sampah, semua jenis sampah dibakar, kemudian juga memasukkan sampah ke sungai, membuang sampah ke sungai, sehingga kemudian mulai timbul berbagai macam persoalan. Ya, ada juga kesehatan, ya, masalah kesehatan, termasuk juga komplain dari petani. Petani yang mengeluh karena banyak sampah plastik yang masuk ke areal sawah mereka. Kemudian saya mencoba mencari solution dengan cara saya belajar banyak ke scavengers. Pada orang-orang yang ambil-ambil sampah, saya belajar banyak. Dan akhirnya saya paham bahwa setelah diasing-asingkan, sampah menjadi bernilai. Jadi kami menggunakan pendekatan ekonomi juga untuk menarik masyarakat biar mau melakukan pengasingan sampah. Jadi kami menggunakan berbagai macam pendekatan. Pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, ini yang paling penting, sosial. Karena kita membangun norma, kalau tidak mengasingkan sampah, tidak normal. Jadi agama juga mengajarkan orang untuk cinta kebersihan. Jadi bagaimana agar kebersihan tetap kita jaga, sehingga kita dapat memberikan alam sekitar yang sehat, alam sekitar yang bersih kepada anak cucu kita nanti. Kertas, logam, dan sampah-sampah plastik. Dan penduduk di Kampung Sukunan membuktikan tidak susah untuk menghasilkan sisa pepejal di rumah, malah mereka buat lebih daripada itu. Oleh itu, kita boleh mengambil iktibar daripada apa yang diamalkan di sini kerana lestari bermula dengan anda. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye!